ngupas bawang bodas teh, ngupas bawang putih teh susah. Ini teh udah kekeringan, jadi susah dibukanya. Ini gimana? Coda. Tuh lamun kabuka sabar, eh, sadar ada tadi. Eh, ngapain sih? Lagi ngupas bawang putih, kata. Bu Hesti suruh ngupas bawang putih, ini satu aja belum kekupas. Mana pedih nih. Nih, saya ngajak nih. Ada adik-adik yang bisa menciptakan alat untuk mengupas kulit bawang putih. Nih, sini, saya kenalin. Nah, ini Rusdi. Rizky. Nah, ini Rizky. Rusdi. Ini Rusdi. Hawali. Saya boleh jelasin Hawali? Nah, ini di, alatnya? Iya. Hmm. Ini alat pengupas kulit bawang putih berbasis dinamo mesin jahit. Kita kita menggunakan dinamo mesin jahit sebagai tenaganya. Oh, dinamo mesin jahit. Iya. Jadi seperti apa tuh? Coba boleh dilihat. Jadi ini tuh ngupas bawang putih praktis gitu? Iya. Caranya kalian ini dari mana nih? Dari SMK Negeri 54 Jakarta. Ini kalian berdua yang bikin alat ini? Iya. Kenapa bisa kepikiran dari mesin jahit? Kenapa nggak mesin bubut gitu? Ya, karena kan waktu itu kita sekolah masih dalam tahap renovasi. Hmm. Nah, kita itu masih numpang di Puslat Dikjur atau P2KGK Jakarta Pusat. Nah, saat itu kita melihat mesin jahit tetap pakai. Nah, jadi kita berinisiatif untuk menggunakan dinamo mesin jahitnya untuk menggerakkan, untuk menghancurkan bawang. Nah, ya, lihat tuh ada kabel tisnya. Nah, tuh. Oke. Okay. Ini apaan? Ini yang buat ngikat kabel ya, nyambung kabel ya. Buat rapihin kabel. Oke, okay, terus habis itu dimasukkan bawang-bawang putih buat dikupas. Ini dikasih lubang-lubang nih ya, dikasih apa? Buat pembuangan. Dicembruskan ke dalam wadah. Baru kemudian dihurungkan atau nyalakan kaki saya. Nah, alat ini tuh kita menggunakan gaya gesekan. Kabel tis ini sebagai media gesekannya. Ya. Dalam mencet pedal ini, kita kasih jeda waktu agar ada gaya gesekannya. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Oh. Buat buat 10 siung agar bersih total. Untuk 10 siung itu bisa waktu 3 menit. Oke banget ya, maksudnya mereka ini sangat-sangat kreatif ya. Kreatif, bisa kepikiran untuk membuat seperti ini ya. Tapi Codate kalau ngeliat alat-alat kayak gini mah jadi inget ya. Codate inget ada orang di Bengkulu yang ciptain alat pembakar sampah. Tapi kan kalau misalnya ngebakar sampah tuh suka mengganggu asapnya ya. Iya. Ini mah justru nggak ada asapnya. Ngebakar sampah tanpa asap? Kok bisa seperti itu? Oke, ditinggal ini. Sahat, ciptaan asap. Sampah akan menimbulkan persoalan baru bila dibakar. Asapnya menyebabkan polusi sehingga berdampak pada lingkungan. Melihat persoalan ini, Hamdani, seorang warga Desa Pekik Nyaring, Kabupaten Bengkulu Tengah, terinspirasi merancang alat pembakaran sampah tanpa asap. Tungku pembakaran sampah milik Hamdani dapat menampung lebih dari 50 kg sampah sekali bakar. Alat ini dimanfaatkan sejak bulan lalu tidak hanya oleh Hamdani, tetapi juga warga sekitar. Asap cair bermanfaat menjadi pestisida penghalau hama perusak tanaman. Pestisida sampah dapat digunakan untuk berbagai jenis tanaman seperti cabai dan buah naga. Alat pembakaran sampah sendiri bisa digunakan untuk membakar sampah organik maupun sampah plastik, kecuali sampah logam dan limbah dari rumah sakit. Inspiratif pisan, benar-benar bagus. Ini juga luar biasa, memudahkan ibu-ibu rumah tangga ya kalau buat mengupas bawang. Baik. Kacet semua ya. Wah, hebat dong. Nah, ini kayak pacek teh bawa-bawa boneka gitu. Saya bawa boneka buat ini anak-anak teman saya. Teman saya punya anak asuh 6. Ada dua kakak beradik, Tracy and Sherry Smith. Meskipun mereka belum menikah, mereka memutuskan untuk mengadopsi 6 anak. 6. Asuh bernama Aaron, Baila, Emma, Olivia, Franco, and Jack. Dan Jack. Karena ibu dari mereka terkena masalah kecanduan narkoba. Dan ayahnya di penjara. Ini luar biasa. Baik banget. Inspiratif banget ya. Bener. Gua sih punya inovasi juga. Cuman lebih enak sih kita ngobrol tuh di luar aja. Kita sambil ngopi-ngopi. Gimana? Oke. Gimana? Ini pinjam boleh ya? Boleh. Saya mau ngupas bawang ya. Saya nggak diajak nih. Udah Bang Ade sini aja dulu. Ntar gua. Bang Ade bantuin Coda aja kali ngupas bawang. Nah kalau ngomongin soal pendidikan, memang kita
mereka kadang-kadang nggak perlu apa, nggak harus tolak ukurnya ngelihat umur tua atau muda ya. Siapapun bisa mempelajari. Dan penting mendapatkan pendidikan yang baik. Makanya kalau buat saya ini, saya cocok banget nih. Saya lagi ngambil kelas bisnis nih. Iya. Kan Andre kan sibuk. Saya kan orangnya bisnismen kan. Iya, tapi kan sibuk kan jadwalnya kos koma. Tidak ada kata sibuk kalau mau belajar. Kita lihat dulu nih ya, ini dia tayangan ini. Ada di Cubeland Creative Tribe Week. Aku bakal ikutan creative class, kelasnya kelas vokal. Gimana serunya aku latihan vokal? Kita liatin. Ayo. Fly me to the moon and let me sing among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Hari ini tadi ngisi kelas vokal, itu menyenangkan banget karena tempatnya juga intimate banget ya, duduknya juga nyantai, jadi kita benar-benar ngebahas tuh cara nyanyi yang benar, caranya supaya nyanyi nggak cepet capek, supaya nggak falas, dan latihan-latihan kita coba semua, dan semuanya kayaknya menikmati sih. Kehidupan yang kita alami saat ini tidak terlepas dari satu hal yang kita sebut dengan era digitalisasi. Bagaimana pengaruh teknologi dengan akses pendidikan? Well, teknologi itu memudahkan, tapi tetap orang-orang masing-masing individu yang harus menyempurnakan. Dengan melihat teknologi itu sebagai sumber pertama informasi, tapi kemudian dilanjutkan dengan kerja bareng, dengan pertemuan langsung, dengan memunculkan karya-karya kolaborasi bersama. Ada di booth-nya Klasio. Memang di Klasio ini ada banyak sekali kelas yang bisa kamu ikuti. Di antaranya ada kelas kreatif, kelas teknologi, kelas bisnis, dan kelas pengembangan diri. Dan tentunya masih akan banyak kelas-kelas lainnya. Nah, berhubungan dengan kelas kreatif, sekarang di sini ada kita bisa cobain bagaimana cara menyablon. Yuk, kita cobain yuk. Ya, tarik ya. Oke, nonton. Kita taruh di sini. Kita lihat hasilnya. Tas yang baru saya sablon, coba kita lihat mas. Voila! Ini dia. Jadi deh. Tapi bukan hanya kamu yang mau belajar, kamu yang mau menjadi mentor atau berbagi ilmu kamu ke banyak orang juga bisa. Ayo langsung deh buka di www.klasio.id. Lalu kamu masuk kelas yang mana? Nah, kayak gitu. Hebat. Gening gak usah pergi kemana-mana, ya. Belajar teh gening simple pisan. Ada ayah kelas-kelas yang lain. Cekoda kayaknya bisa ikuti kayak kelas masak. Kayak kelas. Nanti pokoknya diajarin deh. Ngomong itu kapan sih? Heboh banget tuh. Coba nangis, 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 nangis. Coba nangis. Coba gembira, 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 gembira. Iya sih, gue sih berisik pisan. Sama si Pace tuh ngapain? Eta, iya si Pace channel rek ngajak ngobrol bareng udah malah di situ tuh. Iya kita pisahin yuk. Entar tuh bisa cowok masih masak. Cowok udah mesti masak. Udahlah. Kita ulang kayak kembar. Ya udah kalau gitu. Jagain ya seksi dulu ya. Iya 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 iya. Kat 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 kat. Apa sih? Coba dong. Ekspresinya mana? Tadi udah berusaha semaksimal mungkin. Aku udah ceria banget. Anak-anak, udah. Jangan pada ribut. Ada apa sih ini ribut-ribut ya, begini? Aku tuh lagi belajar acting. Saya lagi mengarahkan. Belajar acting. Ada Bang Ray di sini. Maksudnya ya, apa? Bang Ray apa kabar? Mohon maaf ya. Anak-anak TK baru pada ini. Aduh, lagi latihan. Emang Bang Ray lagi mau casting mereka-mereka? Enggak, justru saya enggak begitu tahu. Ini maksudnya mau apa itu? Saya lagi mau belajar. Belajar bro. Bang Ray bingung banget nanti. Kenapa anak dua nih? Kan saya bisa jadi pemain film nih ya. Bang ya. Ya, secara kan bisa tuh lah. Apa aja tuh. Jadi acting nangis. Oke, oke, oke. Acting apa aja. Oke, oke. Gue paham sekarang kenapa lu pada berakting di depan Bang Ray. Bang Ray ini kan sebenarnya kita semua tahu Vice Presidennya service di net. Iya. Vice President service di net. Okay, jadi tahu banget tentang broadcasting. Nah, apa emang Bang Ray ngajarin juga? Katanya ada acting juga enggak? Sekarang itu kita punya semacam kelas online lah, kerjasama kita dengan Klasio gitu ya, untuk membuat ruang belajar online gitu loh. Jadi siapa aja
yang mau belajar tentang broadcast bisa belajar dari net di Klasio ini. Tapi kalau pandangan Bang Ray sendiri soal pendidikan di Indonesia itu seperti kondisinya apa sih? Seperti apa sekarang? Kondisinya. Ya, sekarang sih sebenarnya pendidikan di Indonesia udah maju ya. Kita nggak tertinggal lah gitu loh ya kan. Banyak kampus-kampus yang bagus ya kan. Kemudian juga apa orang punya kesempatan belajar lebih tinggi juga banyak gitu ya. Cuman barangkali kan kita ngelihat ada peluang bahwa ternyata yang formal aja belum cukup. Nah, kita perlulah yang non-formal ya kan. Ya, termasuk ketika net melihat kayaknya pengetahuan tentang broadcast itu kurang banyak gitu loh ya kan. Nah, kita ingin juga berpartisipasi, memberikan apa yang kita punya gitu ya, ilmu yang kita punya dalam bentuk pengajaran online ini Iya. Cara mengajarnya seperti apa tuh, Bang? Mereka datang terus diajarin atau gimana? Kalau sistem online tuh kayak gimana? Ya, jadi materinya kita yang buat. Ya, materinya kita yang buat, kemudian bersama Klasio, kemudian di-upload oleh Klasio. Siapa yang mau daftar untuk belajar misalnya tentang audio broadcast, mereka tinggal daftar di sana. Kemudian materi itu bisa mereka lihat di sana, ya kan? Kemudian mereka praktekkan sehari-hari, ya. Kemudian mereka juga bisa bertanya melalui pengajaran online ini. Jadi, tapi kayaknya ada kalau ada lagu begini biasanya Pacet Explorer masuk nih. Bentar, ini kan ada Vice President Services gitu ya. Lu ngapain kesingkin malu aja. Mau kemana? Mau jalan-jalan? Mau main ke Taman Turki. Mau main kemana? Taman Turki. Taman Turki. Kenapa jauh amat ke Taman Turki? Di sini juga banyak taman, tuh depan ada taman juga. Ini kan bukan taman biasa, tahu? Oh, bukan taman biasa. BTB. Itu berarti taman sepermainan. Di mana dia pasti ada aku. Taman Turki itu juga maksudnya taman taman kayak edukasi gitu ya, Cek? Ada, Cek. Coba lihat kayak gimana. Ada. Ini. Tanefus Park. Fasilitas terbaru untuk anak-anak di wilayah Murat Pasha, Turki. Sesuai namanya, taman ini berfungsi sebagai pusat relaksasi anak. Luas Tanefus Park 16 hektar. Ada puluhan jenis permainan di sini. Semua dirancang agar anak-anak aktif bergerak. Tanefus Park dibangun pemerintah kota Murat Pasha, Provinsi Antalya. Bukan sekedar wahana rekreasi, taman ini juga menjadi sarana pendidikan informal. Banyak pilihan permainan edukatif yang bisa merangsang kreativitas anak. Selain kenyamanan, faktor keamanan juga menjadi prioritas. Karena itu, seluruh lantai di arena permainan dilapisi matras. Sejak beroperasi awal November lalu, taman selalu ramai pengunjung. Tiket masuknya 7,5 lira atau sekitar Rp35.000 per orang. Anak-anak bisa mencoba semua permainan dan menonton ragam pertunjukan sepuasnya. Bermain di ruang terbuka seperti ini penting bagi perkembangan motorik dan kognitif anak. Juga membantu mereka bersosialisasi dan mengendalikan diri. Bagus dong kayak begitu. Berarti bisa memberikan pendidikan. Dulu. Bang, ngomong balik lagi soal Klasio nih. Bang Ray sendiri di Klasio berperan sebagai apa? Ya, kebetulan memang karena saya VP di services gitu ya, banyak unit-unit di bawah saya. Nah, dari unit-unit itu ternyata banyak orang yang juga berminat. Seperti misalnya kalau orang pengen tahu bagaimana sih menjadi seorang kamera person. Oh, ya kan? Ada ya. Ada di bawah saya. Oh. Jadi akhirnya tim di bawah saya itu membuat materi-materi pengajaran itu. Terus kayak misalnya saya punya keahlian kayak memasak gitu ya. Boleh. Kan tiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi di pagi-pagi kan saya sering banget gitu masak. Bagaimana tipsnya biar tidak memasak biar tidak kaleop jarinya gitu. Maksudnya melepuh. Iya. Itu kan bisa dong. Bisa kan siapa aja bisa gabung berarti? Bisa. Perusahaan apapun. Boleh. Jadi malah kita mengajak ya seperti juga net gitu ya. Karena kita punya kemampuan lebih di bidang broadcast, maka kita bikin pengajaran online tentang broadcast. Nah, mungkin kayak Hesti tadi, ya kan? Suka masak, jago masak, mungkin bisa bikin pengajaran online tentang masak. Andre,
jago misalnya baca puisi atau musik ya kan silakan bikin di sana gitu. Bahkan nanti juga perusahaan-perusahaan lain juga yang memang andal di bidangnya masing-masing silakan berpartisipasi di Klasio ini untuk membuat pengajaran online. Goals-nya tuh mau apa Bang? Maksudnya mau di ke arah apa nanti? Yang utamanya adalah Klasio ini kan platform digital dia. Okay. Jadi orang sebenarnya belajarnya secara online. Nah, dengan belajar secara online itu yang mungkin waktunya terbatas, mungkin juga dia jauh dari misalnya kampus atau lembaga pendidikan formal gitu ya, bisa belajar di sana gitu loh. Nah, kita harapkan dengan kemampuan orang yang akhirnya makin banyak tahu gitu ya, dia punya kesempatan untuk misalnya ingin berprofesi sebagai apa ya, atau mungkin mengasah kemampuan minat dan bakatnya dia gitu loh dengan tambahan pengetahuan tadi. Eh, cara daftarnya gimana? Gimana Bang cara daftar Bang? Ya, sebenarnya tinggal buka aja websitenya Klasio, ya kan. Kemudian silakan di situ ada cara pendaftaran, syarat pendaftaran, ya kan. Kemudian setelah itu tinggal ikutin aja materi semua pengajarannya, ya kan. Apa? Nah, kalau misalnya masih dianggap kurang atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan tinggal ada ditanyakan. Ada juga yang bisa nanya secara nanya online di situ kan. Iya. Mau ngomong Ti, Bang Rey udah di sini, tolong bikinin es panas dong. Ya iya, saya mau bikinin es panas, makanya saya lagi sibuk. Bang Rey belum pernah dengar ada es panas kan? Belum. Nah, Esti kasih tahu Ti. Nanti saya bikinin. Oh ada? Ya, yakin enak ya? Wah, yang pasti panas. Dan es juga. Bingung kan? Es atau enggak gitu kan? Yaudah nanti saya bikinin ada yang namanya es panas. Pasti enggak cayaan. Kita enggak candaan. Benar kan? Okay. Jangan pada penasaran. Nanti takutnya kepikiran. Kepikiran. Tetap di pagi-pagi. Semangat.